Mindset dari seorang tidak akan pernah berhenti. Ya, dia akan terus bergerak. Dia punya power yang sangat luar biasa. The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Saya sekarang bersama ketua komunitas Pegembaru Berdaya, Bang, ya. Ya, silakan, Bang. Perkenalkan namanya, Bang. Saya Muhammad Salarudi, ketua komunitas Pegembaru Berdaya. Hari ini kan lagi pekan ke-17, Bang, ya. 17, ya. Apa kegiatan tujuan hari ini, Bang? Ya, hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang boleh dikatakan sudah sukses, ya. Beliau memiliki hotel dan juga perumahan, dan kami menganggap beliau salah satu pembicara yang punya ilmu tentang mindset. Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset? Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting, gitu ya. Mindset ini penting. Mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar, sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar. Oleh sebab itu, kesuksesan bisnis itu salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar. Maka hari ini kita belajar. Baik, ada tiga juga. Kemudian, yang 60. Baik, alhamdulillah. Ada tiga juga. Yang 55. Baik, yang 50. 50-50. Ya, satu orang. Yang 45 ada? Nah, ini kita mau lihat nih. 45 jujur, gak apa-apa. 40. Ada dua. Baik, lanjut. 35. Ya, nilainya 35. Ya, ada satu. 30. 25. Yang baru datang belum bisa ngikutin, ya. Yang 20? 0. Yang 15? Ya, ada satu. Yang 10? Ada satu. Yang 5? Yang 0? Jujur 0, ada. Seluruhnya karyawan. Ini begini maksud saya, ya. Masalah mindset ini penting sekali, karena kalau sehari-hari kita bertemu dengan mereka dan kosakatanya beda. Kosakata karyawan dengan kosakata pengusaha itu beda yang keluar. Coba ada yang bisa bantu saya enggak? Kira-kira apa ya kalimat contoh kosakata karyawan dengan pengusaha? Karyawan belum gajian. Belum gajian, itu kalimatnya. Ini kok tanggal segini kok belum gajian, ya? Itu kalimatnya. Kalau pengusaha kira-kira apa? Waduh, saya belum gaji karyawan saya nih, ya. Beda. Beda, ya? Beda, oke. Okay. Yang lain, ada nggak kasih contoh? Kira-kira apa beda kosakatanya? Nggak, kita coba. Kita ngerti nih. Sebetulnya walaupun nggak nanya orang, nanti kita udah tahu status dia dengan kosakata yang keluar dari kalimatnya. Kita tahu dia ini business owner atau dia employee. Mentalnya, kadang begini, ada orang yang dia sebenarnya sudah punya bisnis, tapi mentalnya masih mental employee. Nanti kita lihat. Ada, karena kekuatan mindsetnya masih kurang. Dia itu sudah punya usaha, tapi mentalnya masih mental karyawan. Contohnya apa? Tidak pernah mampu memberikan delegation of authority kepada orang lain. Pernah tahu nggak, Toko Aziz di Jalan Nangka? Pak Aziz dan Pak Ibu Aziz itu selalu nongkrong di situ. Kalau nggak Pak Aziz yang di kasir, Ibu Aziz. Dari saya sejak SD, SMP sampai sekarang ada. Pertanyaannya, kenapa begitu? Kalau dia liburan, dia mending tutup tokonya. Karena nggak percaya sama. Kira-kira bisa besar atau buka cabang nggak kira-kira dia? Bisa sampai banyak nggak sih? Ya, nggak bisa. Nah, ini karena mindsetnya disebut dengan set employee nanti. Saya akan jelaskan nanti dengan apa namanya. Cash flow kuadran, nanti sebelum kita masuk ke sana, saya hanya baru membagi kuadran kanan dan kiri, nanti kita belum bagi. Ada orang yang punya usaha, sebenarnya mentalnya nanti self-employed. Jadi dia masih menjadikan dirinya sebagai pegawai. Dirinya menjadi karyawan sendiri. Dan dia tidak pernah percaya sama orang lain kecuali dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya, nanti saya bicara nanti tentang mindset disowner. Karena mindset disownernya akan membangun sistem dan dia bisnisnya ditinggal sekian lama tetap jalan dan semakin maju. Itu adalah karena dia punya mindset. Dan nanti turunannya adalah membangun sistem. Jadi sebenarnya ini baru tahap awal, ya. Nanti kalau bicara membangun sistem, ada lagi strateginya, membuat accountingnya, memisahkan tentang pencatatan dan pembukuannya,
walaupun tidak menggunakan teknologi yang canggih, tapi kita sudah ngerti caranya. Orang yang catat dengan orang bikin apa harus beda gitu, gitu ya. Sehingga nanti bisa mengcross checknya, sehingga kejujurannya bisa kita tahu dari karyawan kita. Baik, ada lagi yang bisa menyampaikan? Tadi belum gajian ya kita, belum ngasih gaji karyawan, itu contoh. Ada contoh yang lain? Apa kosakata yang sering? Apa ya omset bulan ini? Wah, itu bahasa siapa tuh? Pengusaha ya. Nah, bicara omset ya. Itu ya, kalau untuk pengusaha. Jadi kalimat yang keluar dari seorang pengusaha sangat jauh berbeda dengan karyawan. Kalau karyawan apa? Gojo tak gojo? Jadi di kedai kopi mereka merasa senang malah nggak dapat kerjaan. Tapi kalau seorang pengusaha itu nggak dapat tantangan tuh rasanya nggak enak. Ya. Saya pernah ditanya tentang bagaimana proses, ya mungkin bisa saya sedikit memperkenalkan. Jadi saya di usia SD telah membaca satu buku, ya, kelas 6. Bukunya itu The Magic of Thinking Big, ya. Buku berpikir dan berjiwa besar. Buku ini sangat mempengaruhi saya karena sejak kelas 6 itu saya lobby orang tua saya untuk tamat SD, saya akan mengantar. Kemudian saya menemukan buku yang kedua yaitu Eyal Lumerdin, karangan novel saya. Apa kata beliau? Tidaklah seseorang mencapai puncak dalam menuntut ilmu kecuali dia menuntut ilmu dalam keadaan serba sulit dan dalam perantauan. Semakin kuat saya bilang saya ingin melata, orang tua bilang kamu masih kecil, rasa saya sudah besar sekali. Akhirnya SMP kelas 2 baru dapat izin orang tua untuk berangkat. Dan semasa SMP saya merintis bisnis rental pilot tsunami Al-Inkilab, ya. Karena saya waktu itu mengikuti beberapa pengajian tentang bagaimana sahabat diubah oleh Rasulullah menjadi umat yang terbaik itu dengan proses Al-Inkilab. Artinya hatinya berubah, yang jahiliyah menjadi Islam gitu. Maka saya mungkin rental pilot tsunami yang dulu kasetnya itu Betamax itu ya, yang generasi dulu yang gede masuk dulu. Dan kita keliling-keliling sekolah-sekolah untuk memutar film dengan bahasa Arab asli, terus membawa seorang ustadz yang menjadi penerjemah gitu. Itu biasanya begitu kan. Ya. Kemudian SMA saya memulai bisnis yang namanya N37. Ada yang tahu cara di 59 di Bandung? Nah, jadi saat itu kita semangat ingin mengalahkan cara di 59. Di 59 ada Dagadu di Jogja ya, ada Joger di Bali, ada C59 di Bandung. Nah, ini menarik. Jadi saat itu kami memiliki namanya N37. Itu maunya ini C59. Waktu SMA nya saya mengajak teman saya namanya Erik Kumaruzaman, adik kandung dari Ridwan Kamil nomor 2, Ridwan Kamil nomor 1. Jadi Pak Emil, apa Kang Emil ya, nomor 1, nomor 2 ya. Teman satu sekolah dengan saya, satu bangku. Saat itu saya minta karena dia sering saya perhatikan jago desain apa karikatur, wah ini peluang bisnis. Yuk kita bikin bisnis house, nanti karikaturnya itu karikatur Islami ya. Kita bikin target kita apa? Mengalahkan C Mas Bina. Ternyata yang kalah kami belum tikar. Ya, ada yang tahu yang 37 dari apa? Dari surah An-Nur. Ar-rijalun la tulhihim tijaratan wala bai'an dzikrina. Seorang pemuda yang tidak dilupakan akan zikir kepada Allah dari perniagaan dan bisnis yang dilakukannya. Ternyata karena masih anak SMA, semangat tadi ya di tengah jalan kemudian apa namanya belum berhasil saat itu. Saya tidak katakan gagal karena saya ingin sampaikan kegagalan itu dalam kamus para business owner tidak ada. Yang ada apa? One step to success. Setiap orang katakan gagal, kita bilang one step to success. Jadi ibaratnya begini, itu suksesnya di depan sana. Ketika kita gagal, kita bilang ini langkah kita menuju sukses. Orang ketika melangkah lagi, orang bilang gagal, kita bilang one step to success again. Kemudian orang bilang gagal lagi, ketika kita melangkah, kita bilang ini saya sedang menuju kepada kesuksesan. Thomas Alva Edison berapa kali dia berhenti? Yang orang bilang gagal, 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 sebenarnya dia sedang menuju kepada kesuksesan yang menemukan ulang. Jadi, ini menjadi poin penting bagi mindset kita.
Seseorang yang kemudian memiliki mindset business owner, dia akan betul-betul powerful sekali dalam situasi sulit seapapun dia akan terus berdiri. Gagal saat SMP, saat SMA, saat kuliah saya merintis bisnis yang namanya Pustaka Robani. Waktu itu ada seorang pengusaha namanya Abu Syahid, nama lengkapnya Amri Gunawan, tapi panggilannya Abu Syahid karena anaknya bernama Syahid. Waktu itu mengalami kerugian, bisnis Pustaka Robaninya belum tiga kena banyak hutang. Saya membeli bisnisnya untuk membayar hutangnya saat itu, dan dari uang yang saya berikan akhirnya dia membeli mesin jahit dan dia memulai menjahit istrinya, dan sekarang itulah Robani yang kita tahu. Ya, jadi Robani itu saya tahu waktu itu di tempat kos-kosan tempat dia tinggal, ya, di depan Unpad itu tempat diukur di dalam. Jadi saya saat itu terbang ingin membantu. Jadi Pustaka Robani awal namanya. Tapi ketika dia merintis menjadi Robani, sekarang sudah ratusan outlet saya di Indonesia. Ya, 100 orang lebih.